Jennifer Jill singgung sebab cerai Celine Evangelista. Soal seks, penyebab perceraian antara Celine Evangelista dan Stefan William memang masih menjadi misteri. Akan tetapi, dalam sebuah video YouTube antara Celine dan Jennifer Jill, sempat sedikit menyinggung hal tersebut. Jennifer menyinggung sekaligus menduga bahwa penyebab cerai Celine tak lain adalah karena urusan ranjang. Seperti apa penuturannya? Simak selengkapnya berikut ini. Singgung alasan cerai dalam video YouTube yang diunggah pada Oktober tahun 2021 lalu. Menampilkan Celine Evangelista dan Jennifer Jill yang melakukan podcast bersama. Keduanya lantas berbincang perihal seks dalam rumah tangga. Celine pun sempat menyampaikan apa yang ia tahu berdasarkan pengalamannya bertanya kepada Dr. Boyke. Aku kan pernah nanya-nanya konsultasi ke Dr. Boyke kan dan kebetulan juga syuting bareng. Nah, dia bilang itu yang paling penting di dunia ini adalah seks di dalam rumah tangga. Karena kalau seks lo di dalam rumah tangga lo gak puas. Karena kebanyakan perempuan itu 70%. Kata Celine Evangelista dikutip dari YouTube Langit Entertainment. That's all the started. Apa itu juga lo? Cerai? Gara-gara itu? Tanya Jennifer Jill. Enggak. Enggak sih, jawab Celine. Meskipun telah membantah, Jennifer tampak terus menggoda Celine. Yakin? Gue bahas nih. Gue bukan nih. Gue ngupasin dia, Celine. Wah seru loh. Paling gue dapat telepon. Misterius lo dibuka, kata Jennifer Jill. Mendengar hal tersebut, Celine tampak salah tingkah karena perkara perceraiannya kembali disinggung. Gue jadinya gagu mau ngomong juga, ujar Celine. Urusan ranjang nomor satu setelah itu, Jennifer Jill pun mengungkapkan pendapatnya terkait perceraian. Menurutnya, urusan ranjang dalam rumah tangga adalah nomor satu. Ada sebab ada akibat. Gue gak percaya orang itu selingkuh atau rumah tangga yang bubar cuma gara-gara bilang gak cocok. Everything can be solved. Tapi kalau ranjang itu nomor satu, kata Jennifer Jill. Sementara itu, Celine Evangelista dan Stefan William telah resmi bercerai pada Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021. Perceraian antara Stefan William dan Celine Evangelista diputus secara fair stake. Meski begitu, Stefan tetap diwajibkan untuk memberi nafkah kepada Celine dan anak-anaknya sebesar 30 juta rupiah per bulan.